turun jadi 5 dari 7. Korupsi juga turun. Hukum. Tanggapannya? Tanggapan saya sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya. Kenapa, Pak? Kenapa, Dok? Ya, Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Presidennya bertemu. Tanyakan sama Pak Mahfud MD. Capres Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Ganjar Pranowo menyebut nilai rapor penegakan hukum serta hak asasi manusia, HAM, pemerintahan Presiden Jokowi saat ini jeblok. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memberi nilai rapor 5 untuk era Presiden Jokowi atas penegakan hukum yang terjadi saat ini. Padahal, sebelumnya Ganjar Pranowo sempat memberi nilai 8. Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Nusron Wahid, menanggapi pernyataan Ganjar tersebut. Nusron Wahid menilai, sebaiknya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, yang juga cawapresnya. Sebab, kata Nusron, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia. Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD, ujarnya, Minggu, 19 November 2023. Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum, kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD, papar Nusron Wahid. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.